Halo teman-teman, balik lagi di video Black Clover Mobile ya. Dan ya, akhirnya untuk banner Lihito, Raya, sama Fana, Veto udah rilis ya sekarang. Ini kok agak lag ya, bentar cok. Why, what happened? Oke, okay. Anyway, jadi banner baru udah rilis. Tapi sebelum masuk videonya, di sini kita ada event baru ya. Ini event grup sebenarnya. Jadi kita kayak party nyelesain event. Jadi semuanya itu hitungannya dapat reward dan juga punya tugas gitu. Jadi kita ke event terus ini ya, Rising Star Supply, terus kita go. Dan ya, di sini ada invitation code dan klik Kingdom Squad. Jadi ya ini. Ini kodeku, nanti ku copy apa aku taruh di deskripsi sama komen mungkin ya, atau deskripsi aja. Kalian bisa pakai kodeku terus kalian masuk di halaman pertama tadi. Di sini sudah ada satu ya untuk member. Jadi di sini kita punya misi semua ya. Kita punya misi semua dan ini reward untuk kita bareng-bareng. Jadi ya buat kalian yang belum belum punya grup ini, silahkanlah ya. Pakai invitation kodeku tadi, terus di sini aku bisa ngepantau progres kalian di sini. Jadi buat yang nggak ada progres bisa di-kick gak sih, cok? Nggak ya. Really? Gak bisa di-kick, cok? Serius? Jadi ya, semoga yang masuk ke grupku orang-orang yang berprogres lah. Intinya itu. Oke, kita masuk ke banner ya. Oke, untuk banner sendiri kemarin udah aku bahas ya. Singkat aja di sini aku. Jadi untuk Fana sama Veto ini bet ya, ini bet. Jadi ya kita udah punya Yami biru, ataupun yang belum punya Yami biru kurasa di titik ini di hari kesekian. Hari ke-10 ya ini udah. Menurutku kalian udah selesai untuk di gear dungeon merah atau tim biru, mono biru kalian udah pasti udah jadi menurutku di titik ini. Jadi kalian nggak perlu Fana. Terus untuk si Veto sekali lagi, dia tuh tanker ya. Dia ini tanker. Tapi sayangnya ya. Sayangnya dia ini nggak ada yang ngebuat dia keras gitu. Dia justru damage-nya yang lumayan tinggi kalau dibilang sebagai tanker ya, karena semuanya itu attack gitu. Dan dia ya jeleknya itu dia nggak ada yang ngebuat dia tuh keras. Kalau kalian pengen ngebuat Veto kalian keras, kalian pakai skill patch-nya di mana dia bisa dapat barrier ya ketika dia ngeheal. Nah, ngeheal di sini kan karena dia ini punya lifesteal ya untuk skillnya. Jadi menurutku kalau kalian emang pengen banget pakai si Veto ini ya. Mana sih lifesteal-nya? Ya ini lifesteal. Menurutku ya ujung-ujungnya kalian bakal butuh skill patch-nya gitu sih. Terus untuk Raya sama si Lihito ya. Untuk Raya sama Lihito, skill patch-nya si Lihito ini menurutku kalau kalian dapat itu bagus, kalau enggak juga enggak masalah. Karena sekali lagi ini meta tim hijau tuh sebenarnya cuma bentar banget ya. Bentar banget tuh ya, kayak metanya tim biru sekarang itu bentar banget, 10 hari doang ya kan. Jadi nanti bakal ke counter, bener-bener ke counter berat sama Noel season 2. Terus untuk si Raya sendiri, dia untuk upgrade skillnya oke sih, cuma pasifnya yang busuk sih kalau aku bilang ya. Pasifnya itu yang busuk sih kalau menurutku. 30% naikin akurasi itu apa coba? Akurasi itu kalau debuff ya kan. Sedangkan dia itu kayak damage sama ngecopy ya kan? Ya. Dan ini kan kayak kalian nge-nyolong apa sih namanya? Ngecolong apa sih? Buff ya, ngecolong buff atau ngecopy buff itu kan kalau ada apa sih namanya? Kalau ada skill patch-nya kan ngecolong. Tapi kalau nggak ada itu ngecopy doang. Jadi akurasi itu buat apa? Nggak tahu dah. Kalau emang ada efek akurasi selain untuk ya, ya, selain untuk apa sih namanya? Apa masukin debuff? Ya aku nggak tahu sih kalau buat attacker ya. Jadi kayak gitulah kira-kira untuk banner ini. Dan juga daripada banyak animasi ya, aku ngomong di sini dulu. Oke, jadi mengenai banner kemarin ya. Jadi kalau kalian nonton videoku yang kemarin ngomongin soal kalian bisa sebenarnya skip Noel season 2. Di situ kan judulnya udah jelas ya. F2P skip. Bisa skip Noel season 2 gitu. Jadi otomatis isi videonya ya kan ditujukan untuk kalian F2P gitu loh. Tapi entah kenapa yang kesinggung tuh malah ada pihak Whale-nya gitu loh. Ya kan? Jadi agak aneh gitu. Padahal di situ jelas-jelas aku ngomong di judulnya itu F2P, jadi aku
ngomongin ya, tentu saja ngomongin ya kubu F2P gitu loh, ya kan. Kalau Well mah aku ngomongin, wah ini nih Well goblok banget sih sampai nyari karakter gacha sampai bintang 5. Lah suka dialah anjir. Well ngapain ku pikirin, cok, ya kan? Well ngapain dipikirin? Udah pasti suka-suka dia kalau gacha. Jadi enggak usah dibahas lah kalau Well. Ngapain yang kubu Well ini ada yang kesinggung gitu loh. Jadi ya itu yang agak konyol aja sih. Jadi ya sebenarnya lebih ke arah F2P gitu aja. Buat ya nge-clear aja ini kalau kalian ada salah paham ya. Oke, jadi kita langsung ke summon ya. Jadi kayak gitu untuk summonnya ya, si Lihito sama Raya. Kalian kalau dapat Raya udah berhenti, nggak apa-apa. Kalau kalian dapat Lihito, gas lagi sampai dapat Raya. Kalau kalian udah dapat dua-duanya, skill patch-nya nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Karena kalau sekedar untuk PvE, sekali lagi, skill patch itu nggak begitu penting-penting banget sebenarnya ya. Tergantung efeknya juga sama pasifnya juga sebenarnya. Cuma ya kebanyakan akan lebih impact-nya tuh lebih gedenya di PvP sih kebanyakan. Anyway, jadi kita langsung aja ya. Oh, kayak si Yami itu, skill patch-nya Yami itu PvE PvP kepake tuh. Karena pasifnya kan kuat banget. Oke, nambahin critical ya. Oke, kita gacha aja di sini. Aku pengen gacha sih. Jadi sampai dapat Raya aja. Bismillah aja lah ya. Aku udah gacha di banner season 1 sampai 14 kali multi masalahnya, Pak. Enggak tahu lah ini nanti bakal berapa kali multi anjir. Tapi ya semoga enggak banyak-banyak lah ya. Let's go. Masih pengen nabung gitu. Bismillah. Aku kalau gacha selalu skip sih karena enggak ku kontenin kan. Jadi, oh, aku enggak tahu animasinya. Oke, dapat 1. Red up lah ya. Yuk lah, let's go. Don't tell me. Oh, bukan. Kayak logonya si Lihito tuh. Hah, ijo? Oh, bukan kartu. Skill patch. Not bad. Not bad, not bad. Soalnya kepake juga. Tapi perlu ku naikin duplikatnya kan? Dah, Lihito ya? Dari voice-nya, ayah. Wow, daco. Wow, daco. No. Aduh, kalau ini Raya berhenti aku, Pak. Satu multi aja ya kan? Kalau Raya, wow, daco. Anyway, dapat yang R lumayan nih. Berapa banyak banget ini R? 7. Lumayan lah buat daily stamina. Oke lah. Let's go lanjut. Anjir, anjir. Aduh. Dari voice-nya udah ketahuan pula. Nah, oke, skip aja. Ada yang berubah? Enggak ya? Kalau berubah tuh matanya tetap kebuka enggak sih? Aku enggak pernah nonton animasinya. Oh, dapat punyanya Charmy nih. Perlukah aku pakai punyanya Charmy kalau aku udah ada ininya, signaturnya Charmy? Yang ini juga dapat nih. Oke, let's go lanjut. Oh, please lah, yuk. Stop di sini nggak apa-apa, serius. Let's go. Please. Wah, cok, stop it. Wow, udah cok. Cek bener wae lah. Wow, udah cok. Wah, aku gak pengen Lihito. Cok. Wah. Ayolah, Raya ini kemana? Aku pengen PvE, woi. Aduh. Wah, mulai nih. Game yang lawak ini di akun gue ini. Cok. Astaga, Tuhan. Wah, dah, cok. Apakah aku harus nge-skip banner season 2 ini? Aku takutnya kalau Charmy itu masuk beneran di season 2 itu loh. Masalahnya Charmy SSR, ya kita ngomongin Charmy SR buat PvE kuat, bener, emang kuat. Tapi ketika kita nanti di endgame
kesana kesana banyak, oh dapat soul nih baru pertama kali, banyak konten-konten baru juga ya kan. Jadi kita butuh karakter yang jauh lebih kuat lagi juga, terus tentu aja ngikutin meta PvP, jadi gitulah. Aduh, sumpah lo. Wah, dah cok. Lemes aku, cok, cok. Oke. Lah udah pakai currency pula, anjir, anjir. Yuk. 7 multi. Anjir, anjir, ayolah. Wah, dah cok. Tadi apa coba? Dikasihnya dup. Eh. Kalau aku dapat satu dup lagi, bisa aku tuker enggak sih shopnya? Kalau di Kanada ada dah itu shopnya. Kalau enggak salah ya. Enggak tahu kalau di kita. Aku belum cek. Anjir, anjir. Wah, dah cok. Lemes aku, cok. Sumpah lo, kenapa? Kenapa kau ngasih aku Lihito 2 gitu? Wah udah cuk. Makin jauh bung dari 200 kali gacha buat season 2 ini. Kenapa harus dup tadi? Oh please stop di sini, please banget. Please banget stop di sini, ada yang berubah. Aduh. Astaga Tuhan, cok. Bentar. Bisa ditukar enggak? Bisa ditukar enggak, cok? Wah, lemes sih aku nih. Aku udah dapat 2 dupnya soalnya. Kalau di Kanada itu bisa ditukar. Enggak ada. Oh, ini ada. Tapi cuma ininya doang ya? Piece-nya doang, bukan hero-nya. Wah, udah, cok. Bukan karakter ya, wajir, anjir. Ya, good luck lah, udahlah. Ya. This is the end, bro. Udahlah. Udahlah, gas yuk. Anjir lah. Ya, Rayaku bisa bintang 2 tapi. Ya, itu pun kalau dapat, Pak. Bentar nih. Wah, udah cok, lemes banget aku sumpah. Gini lagi loh. Ini kayak aku gacha di banner season 1 gitu loh, anjir. Aku gacha di banner season 1 tuh kayak gini rasanya, anjir lah. Cuma kurang satu karakter doang gitu kan. Nyarinya setengah mati, cok. Wah, gila, gila. Aku speechless sih di titik ini ya. Ah, di titik ini speechless sih, anjir. Dua belas kali multi loh nih, ini 12 kali multi. Wah, udah cok. Nggak ada yang fake out ya. Nggak ada yang fake lo, literally nggak ada yang fake. Lengkap tuh kayaknya karakter SR ku. 13 kali multi. Duh, lemes aku. Wah. Udahlah, kita 200 kali multi lah, nggak apa lah. 20 kali multi deh. Udah capek aku, cok. Di titik ini, bentar. Kalau guaranteed tuh anjir, random? Serius? Wah, ya udahlah. Kayaknya ya, season 2 kemungkinan bakal skip ini aku. Anjir lah, aku di spam Lihito ini apa coba? Skill patch-nya pun nggak ada yang muncul loh.
Gaco. 15 kali multi. Mana tim hijau aku enggak punya Rades pula ya kan? Enggak tahu udah bisa diganti Vanessa atau enggak. Wah, karakter semua tuh. Sampean. Bah, sumpah. Habis bener ini. Habis ini, serius. Goblok banget, cowok. Udahlah, kau kasih aku apa dah? Oh. Ada fake out-nya satu tuh. Udah, aku udah. Kalau sama Raya sama skill patch-nya aku maafkan, sumpah. Aku maafkan dirimu. Anjir. Nah, finally. Anjir. Astaga, sama skill patch-nya dong. Wih, sama dupe-nya. Lah. Sama dupe-nya aku dapat. What? Oke lah. Jadi enggak dapat skill patch-nya malah dapat dupe-nya aku. Anjir. 16 kali multi loh. Ah, goblok. Oke. Jadi kita bisa, aduh kok squad sih. Jadi kita bisa tuker ya di shop. Gila habis-habisan punya aku, cok. Semoga sih ya. Semoga. Aku ambil satu, jadi semoga sekali lagi season 2 enggak ada Charmy SSR. Serius. Aku lemas dengan hasil gacha kali ini soalnya. Apa ini? Dan kita tinggal enhance si Lihito-nya. Lihito Rayanya. Buat ambil pasifnya. Oke, pasifnya apa? Increase attack when the buff expired. Oh, oke. Okay. Nah, tapi sayangnya kan nanti bisa masuk buff lagi. Apa tiap kita pindah wave reset lagi juga ini? Percuma dong. Di bintang 5-nya apa sih dia? Sama aja. Oke. Okay. Ya, lumayan. Raya bintang 2. Sebenarnya kalau enggak aku pakai buat dupe-nya tuh bisa aku pakai buat apa sih? SSR Max Summon. Tapi random. Enggak lah. Buat apa, cok? Random pula. Habis itu ya enggak ada kayaknya kepakainya. Ya. Jadi kayak gitulah ya untuk video kali ini buat gacha. Oh ya, sambil ngejawab karena banyak yang tanya juga, entah kenapa. Jadi ini contohnya kayak, bentar, kalau yang ini aku nggak tahu sih. Kalau yang ini aku nggak tahu dah. Ya, kayaknya nggak ada deh kalau yang ini. Jadi kan season 1 kan ada hitungan nih, ya kan? Bentar, sorry. Facecam ku hide dulu. Nah, ada hitungan. Aku udah 14 kali multi di sini. Jadi ini. Ini nanti bakal apa sih namanya? Ini nanti tuh bakal kereset ya, bakal kereset dan bakal keganti sama satu bonus koin. Nah, satu bonus koinnya itu salah, cok. Malah glosari sih, shop maksudku. Satu bonus poinnya itu, nah ini bakal kalian kepake di sini nanti. Jadi total hasil kalian ngegacha kalau nggak sampai PT buat banner season, kalian bakal ke sini. Dijadiin koin dan kalian bisa belanjain di sini. Jadi kayak gitu. Oke, jadi ya kayak gitu untuk video kali ini. Tak kusaranin sih ya. Ya kecuali kalian udah hoki sih. Aku nggak hoki, cok, di game ini, cok. Anjir lah. Jadi kusaranin buat kalian sekali lagi tunggu aja sampai pengumuman banner season 2 daripada nekat kayak aku kayak gini. Anjir, 4
16 kali multing, cok. Goblok. Enggak tahu yang enggak paham tuh di spam dia 3 kali tuh lo. Why? Anjir. Di spam 3 kali tuh ya apa, cok? Anyway, thank you for watching. I'll see you guys in the next one.